Hello, Arthur. With me and he and we. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Mic-nya lupa goblok, anjing. Iya, jadi kan ya kan kemarin yang video kemarin tuh baru aja kan Alvin nantang gua. E36 gua suruh di JDM ini gitu lah. Gua sih pengen sih jujur sih nantang lu sih bikin mobil JDM lu kayak gimana sih. Terus ya udah tuh dobrok di sono langsung. Kemarin kalau gua langsung ngaku untungnya udah lagi persiapan gua mau ganti soal JDM itu. Kita lihat di video berikutnya kira-kira bakal apa ya nak. Pusat kandang, baru tanahin dong, langsung dihajar hari ini. Gokil gak lo? Kebetulan. Gokil gak lo? Sekarang mobil harian dia adalah Mini Cooper. Iya, soalnya jadi mobil gua habis pak. Kalau si Empik itu kan, gua tahu sendiri, gak mungkin gua pakai harian. Bisa sih, cuman gua terlalu sayang sama tuh mobil. Terlalu sayang atau gak ada akinya nih? Akinya ada, tinggal dicat cas itu. Jadi kalau untuk menjawab tantangan Alvin sendiri yang kemarin gimana tuh? Katanya kan mau buat challenge katanya, buat muter-muter kota. Ayo kapan kita bikin videonya, ayo. Cuman gua enggak mau bener-bener pakai harian banget kayak gua. Biasa kan gua biar ngirit gitu, beli lobi ke pasar, beli daging ke pasar, gua enggak mau pakai itu. Senggol atau apa? Orang lah ya. Ya, buat nongkrong ayo. Ini kenapa, Dik? Ini mobil sering gua sih sebenarnya. Ini sering banget. Ini kan gua beli 2017 ya? 2017. Udah. Tinggi kilometer udah tinggi banget. Berapa kan? 800. Nah, jadi intinya ini mobil jarak keluar. Kenapa lo pake? Iya, jadi kan kebetulan jadi gue benar-benar F36 gue tadinya buat harian gak bisa tuh sekarang. Terus yaudah, ini gitu lah. Terpaksa di mobil keluar, soalnya tadinya emang mau gue simpen. Ya udah deh, pakai deh jadi. Sebelum dipakai biar ada si catnya tuh biar dilindungi dulu kan. Terus semua coating, yaudah gue coating dulu nih. Gitu. Sebenarnya alasan lu buat coating tuh apa? Kan kadang orang udah juga dicuci juga bersih lagi cuma dipakai. Nah, itu sebenarnya jadi kenapa gua coating nih mobil karena balik lagi capek gua nyucinya. Sela-selanya nih mobil tuh banyak. Detailnya banyak kayak jadi gua capek nyemprotin anginnya gitu. Jadi gua coating biar air langsung jatuh. Oh. Leset dah tuh air kan. Oke, okay, jadi sebenarnya pot cerita air. Ya pokoknya berarti sebenarnya coating itu nggak cuma buat mobil yang dipakai untuk rutinitasnya sering gitu ya. Nggak justru kembali ke mana? Mungkin nggak pada mikir kalau coating ya mobil gua buat kontes nih biar kamu mungkin lah coating. Enggak sebenarnya bisa juga kalau lu pakai mobil lu harian biar satu sih namanya hujan lu nggak terlalu kotor maksudnya air jatuh kan terus gua udah nggak perlu pakai wiper lagi airnya tuh terang-terang gitu dah ke atas dah. Iya begitu dah. Nah terus sama dan ya, pokoknya ya lebih ada protection lah di catnya deh. Oh oke. Okay. Berarti di untuk matahari sendiri juga ke protect ya modelnya. Melindung terus kan ya banyak sih apa pada intinya sih biar supaya ini pelindung aja sih catnya. Iya betul. Cat ya oke. Okay. Dan untuk coating sendiri kal menurut lo coating ini dianjurkan nggak sih untuk setiap mobil, maksudnya mobil yang mulai dari kayak gua mungkin pakai Vios gitu kan, Vios atau pakai apa ya mobilnya itu mobil ibu-ibu ke pasar. Oh. Sebenarnya sih semua mobil boleh dipotin lebih bagus lah. Misalnya mungkin zaman dulu kan kayak lu lihat deh itu kayak lu beli mobil Toyota misalnya kan di bumper belakang misalnya pengen protection gitu kan. Itu coating ya kan? Sebenarnya beda. Kalau coating itu kan sebenarnya kalau sepengetahuan gue ya, nanti ada ahlinya yang mau ngomong. Itu tuh jadi semacam mobil lu di-clear tambahan gitu loh. Oh, jadi ada lapisan tersebut lagi. Kalau paint protection kan dulu dia kayak disemprot gitu. Setahu gue ya, semprot gitu kan. Kayak dikasih wax gitu kan sebenarnya. Kalau coating tuh dia bentuknya cairannya lebih kental aja sih. Terus kan dia ada 3 layer. Gue pakai 3 layer ini di mobil.
Nah untuk ketahanannya sendiri, coating itu berapa lama sih? Mostly setahun ya. Setahun. Itu ada treatment tersendiri nggak? Misalnya 3 bulan sekali harus balik. 6 bulan ya kalau mau bagus, 6 bulan tambahin lagi coatingnya, bisa satu layer atau kayak cuma di bersih-bersih doang lah, maksudnya kayak treatment lah, ada treatmentnya juga sini gitu. Perawatannya ada. Okay. Kalau lu balik 6 bulan itu mobil lu mengkilat lagi gitu, tambah mengkilat ya, mengkilat itu sekitar. Dan ini udah selesai di coating ya? Udah selesai, udah kelar. Dan lu lebih mengkilat sih dari kemarin. Lebih mengkilat ya? Iya, kemarin soalnya kan ini mobil garasi mulu tuh ditutup kan. Terus pas lagi gua keluar emang ya banyak baret-baret bekas tutupnya itu, ternyata gua suka males, gua seret aja kan tutup. Terus baret hilang, untuk yang baret hilang. Iya sih, kelihatannya bedanya. Beda, di belakang lampu sama lebih dalam gitu kan, ya. Si lampu-lampunya kayak ketanam juga. Iya, gitu lah, ada banyak gitu ya. Oke, okay, kalau gitu kita daripada kita bacot nggak tahu ya, menurut sumber yang belum tentu ahli gitu kan. Sebenarnya kita nggak ngerti-ngerti banget tentang mobil, tolong diingat. Kita harus sotoy. Nah sekarang gimana kita simak aja nih, tadi siang sempet dia ya, pas lagi gua mobil di coating, jagoannya gua tanya jagoan coating, Mr. Coating S88 lihat sih. Sebelum lanjutin nonton videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Hai guys, balik lagi kita di Art Auto Concept. Sekarang gue lagi mau garap Mini Cooper 2017 tipe F56. Ini sekarang lagi proses preparation coating. Yang kalian belum tahu tentang coating, ini kita lagi proses dengan awalnya sih seperti ini. Ini berarti habis dipoles nih ya? Ini kebetulan udah proses selesai poles. Nah kita tinggal bersih-bersihin di sela-sela pinggirannya. Oke, abis itu diapa nih? Nah, baru udah selesai, kita naik coating step tahap pertama. Oh, ada berapa step emang kok? Semua ada 3. Oh, semua ada 3? Semua ada 3. Oke, jadi gimana sekarang jadi kita... kalau untuk step pertama, untuk apa ya, ngeresap ke pori-pori cat itu. Untuk daya tahan cat itu lebih lama, lebih awet juga. Nah, udah selesai, kita nunggu sampai 20 menit sampai 30 menit. Kita baru naik lagi ke step kedua. Untuk ngeringin dari step pertama, nutup pori-porinya. Oke. Nah, balik lagi. Jadi setelah kita nunggu lagi dari step kedua ke step ketiga 20 menit sampai 30 menit, baru step ketiga itu untuk ngebasahin. Jadi kelihatan tuh bener-bener apa ya? Kilat banget sih. Keren, hasilnya sih keren nantinya. Oke, okay, itu dia tadi penjelasan dari si Johan. Mudah-mudahan kalian udah ngerti kenapa mobil kalian harus di coating dan cara-cara coatingnya. Waduh. Ini mana nih? Ini mobil lu nih? Iya, kan gua jawab tantangan lu kemarin tuh E36 oh, tuh. Jadi di extend sono tuh. Ini nih yang mau dibikin JDM nih. Oh, bukan, bukan. Oh, bukan. Ini buat harian gua. Pengen dulu JDR di mobil ini. Pengen sih, cuman gue masih bingung nih mau di gimana nih. Sebelumnya kayak gue baru lihat ya tipe ini ya. Ini kalau boleh tahu ini tipe apa ini Dik? Itu jadi di tengah-tengahnya S sama yang Cooper doang. Oh, namanya gitu. Mini 7 kebetulan gitu. Jadi kayak edisi khusus yang Mini gitu deh. Ini pantes ya ada tulisan 7 ya. Iya, 7. Itu berarti mirip-mirip kalau kayak yang R series itu ada yang Bond Edition gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini limited, yang biru cuma ada 4, yang hitam 1. Kebetulan gua enggak dapat yang hitam, gua dapat yang biru. Gitu. Cakep sih warnanya, boleh dicontek nih. Boleh, boleh lu. Aduh kayak ini cantik banget. Ini nih. Terus ini ceritanya masih bawaan pabrik semua nih, gak ada sedikit pun yang berubah. Ada sih antena gue udah copot kemarin tadi. Oh gitu. Antenanya yang ada juga bendera-bendera Inggris gitu. Udah begitu doang, udah kan gue UK fashion. Nah begitu dah. Nah, jack apa ya itu ya. Makanya, tapi gue
ya 36 dulu gue modif lah, tapi ini gue penasaran sih mau modif gimana gitu. Kalau setahu gue BMW bener ya satu tim sama Mini ya? Iya satu tim sekarang, soalnya si Mini tuh dibeli sama BMW sekarang gitu, satu grup. Aduh ini tentang standar nih, lu gak gatel emang buat di modif? Gatel banget sih, cuma gue masih bingung arahnya kemana nih mobilnya. Kemana? Lu udah liat mini gue belum sih? Belum sih. Belum ya? Liat dong. Liat mini aku mau? Yuk, liat tuh. Liat tuh. Nah, ini nih, mininya nih. Ini. Ada yang aneh gak sih? Ya, ini mini nih. Bener gak? Ada ini mau mini kau, Vin. Ignis ini, Ignis. Mana sih? Body kita bagus nih, Vin. Ya, kemarin baru iseng-iseng lah, coba berdesain. Siapa tahu bisa dijual massal kan? Kayaknya mau dijual massal nih. Iya betul. Wah boleh nih. Nanti kita kasih cuplikan sedikit-sedikit nih, contekan-contekan body kita gimana kan? Buat kalian yang bingung cari body kit Ignis. Nah, ada. Ih bagus loh ini sih. Ya mudah-mudahan. Add on gitu ya modelnya. Add on. Ini berarti depan, belakang, samping nih ya? Set, ya. Saya pasti kita tambahin semua. Keren nih. Sabar gue. Kebetulan gue ada ikhlas juga tuh, boleh nih pakai body kit ini. Boleh, nanti lu ambil aja, nanti gue cekin gampang. Sabi. Ya udah. Jadi gimana? Mau lanjut nih? Ini loh. Bukan. Ini kalau lihat dari sini kayak Grand Vitara ini. Bukan. Udah yuk lanjut aja lah. Mana? Nah ini nih, lu mau lihat. Nah ini baru mini. Nah, R56S nih. DCW ini ya? Convert. Convert. Oh, aslinya apa nih? Ini kan edisi yang 50 anniversary. Mayfair berarti ya? Mayfair, dia yang tipe S. Type nah kalau type S kan bumpernya kan bukan, ini kan JCW nih. Ini JCW nih. Nah, gua convert nih ke JCW ini nih. Gitu, sama list-list gua bikin item semua kan biar spotnya auranya lebih nambah lah gitu. Ini fender juga gede nih. Fender custom. Custom. Buset. Nah. Mayfair tuh kalau gak salah di ini cuma 2 tuh. Kalau yang untuk warna putih jeroannya dia krem cuma 2. Oh. Cuma 2 ini. Ini mini rare nih. Salah. Buset ini karbon nih, Vin. Karbon, detail-detail nanti ke depan karbon mungkin semuanya. Bakal karbon semua. Nah, ini baru bener nih. Buset. Ih, meter lagi velgnya. Aduh. Jadi keinget apa nih? Keinget mantan cewek tuh keinget mantan pelek nih. Mantan lagi, mantan lagi. Emang kayaknya tuh lu ditakdirkan selalu membahas itu, Dik. Bisa move on. Udah nanya sama ibu. Sebenernya daripada susah move on, gue lebih susah move on lagi sama remnya nih. Aduh. Ini lu AG bro. Ini kayak dari kemarin lu korek-korek info mobil gue terus tuh buat apa? Sebenernya gini, kita kan gunanya kita bikin vlog ini kan sharing-sharing lah. Yaudah, kasih lah buat pemirsa semua. Barangkali ada yang belum tahu kan, ada rem dual AG, iya gak? Set, ini berarti ini kalau gue kan masih bingung konsep ini nih. Buat mungkin kalian-kalian juga yang masih bingung kan. Ini konsepnya gimana nih? Awalnya pengen Euro JDM. Euro JDM. Euro JDM dong nih. Ah ini Euro JDM memang sih, tapi terkombinasi develop lagi mainan Mitty Fitman. Mitty Fitman. Cuman kalau Mitty Fitman itu kan biasanya dia enggak sampai sekeluar saya. Jadi ini saya uji coba sebenarnya. Oh ini percobaan nih kayak begini. Percobaan lagi nih. Ini pengawinan antara aliran roket bunny yang keluar-keluar itu, kalau nggak Liberty Walk yang lagi ramai di pasar. Nah, saya gabungkan dengan Mitty. Oh, ini Mitty kan. Jadi setup-nya jadi fender flare-nya lebih kelihatan lebar daripada mini-mini yang lainnya. Tapi saya nggak mau tetap ngilangin kesan klasiknya. Oke, masih dapat banget sih emang ya. Saya mau tetap pertahanin klasiknya dan mungkin kalau untuk yang tidak memperhatikan detail mungkin kelihatannya seperti ori tapi dicat aja warna putih. Iya sih, gitu. Tapi kalau enggak ori ini. Emang custom, Pak. Iya nih, soalnya gue masih bingung banget nih mau di mini kayak gimana kan. Dan waktu buat cari duit yang ada. Terus ya boleh sih nih buat referensi gue modif. Nih kayaknya kalau misalnya di F56 ada nggak ya?
begini-begini. Kalau F56 paling sekarang pilihannya satu, antara lu convert ke yang S. Iya. Yeah. Kedua, duel AG. Duel AG, iya. Mungkin duel AG juga ngeluarnya full kit-nya mungkin nanti. Ada, setahu gua ada. Ada kan full kit kan, emang. Sama dia penambahan di lips doang. Lips doang. Itu kan ada dua macam duel AG berarti, yeah, buat F series gitu kan. Nah, yang ketiga, full custom. Full custom. Atau nanti mungkin sekitar tahun-tahun ini atau tahun depan Geomic keluar. Buset tuh kalau Geomic keluar, tapi Geomic mahal bisa banget keluar tuh. Nah, itu lumayan Geomic. Makanya gua coba-coba ya convert. Ini sebenarnya nggak terlalu mahal dibanding dengan yang mobil-mobil mini di luar sana gitu. Masa? Termasuknya ini nggak terlalu mahal. Oh gitu? Gitu. Sekarang kalau misalkan perbandingan beli bumper tuner kayak gitu, sorry, duel AG. Bumper depan itu second saya pernah ditawarin 25 juta. Bumper depan doang? Bumper depan doang. Itu harus ganti bumper depan, kap mesinnya, air scoop-nya, fendernya, ada fender fin-nya. Buat saya, aduh kayaknya sih terlalu mahal sih. Berhubung bengkel juga bisa custom, kita coba custom aja. Jadi convert kita ke JCW gitu. Paling penambahan wing saya pakai M7. Oh ini wing M7 nih? Dry carbon. Dry carbon? Wow. Itu dry carbon. Dry carbon itu. Gak pernah ngetok carbon kayak gitu. Dan yang spesialnya itu kurang dari sekitar kurang 2 kilo. Hah? Di bawah 2 kilo itu. Itu wing? Wing. Segede gitu? Ya. GT Wing di bawah 2 kilo. Makanya kalau kita lihat soal karbon, karbon yang benar itu kan untuk lightweight. Iya, yeah, sebenarnya gitu. Sebenarnya kan lightweight, enggak, yeah, kayak lu udah bikin karbon dicet. Nah, kenal gitu kan. Makanya udah bilang ini orang songong sih sebenarnya. Bukan songong, maksudnya kan nama-nama detail. Detail. Ya. Detail is everything. Nah. Gila sih, ini referensi gue banget sih. Apa ntar kita kembarin aja apa ini kita nih? Kembarin asik, riding bareng. Iya, ya kan? Boleh sih. Itu asik sih. Cuman gue gak bakal bisa ngejar di mini nih kayaknya. Enggak lah. Kenceng banget. Enggak lah. Kapan gue bisa begini ya mini gue ya? Bisa, semua itu butuh waktu. Saya garap ini, ya waktu. Waktu, waktu. Ini lu garap berapa lama emang ini? Ini 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Soalnya kayak kaki semua saya pesan. Ini coilover ya? Coilover, SNR. 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 Oke. 6 bulan langsung begini ya. Gua udah punya mitum ini setahun kagak berubah apa-apa. Antena doang. Aduh. Ya itu udah dibilang kan prinsip lu kan udah paling irit. Paling juga 2.500 satu tahun tuh bensin. Kagak lagi. Nah, itu gua masuk pom bensin keluar hari Minggu. Balikin, keluar lagi hari Minggu, balikin, pasti kayak gitu. Nah ini berhubung gua jawab tantangan lu kemarin, nah, tuh F36 gua di Jackstand, jadinya sekarang lagi fitting pelet. Ya itu keluar tuh mini udah. Pokoknya nanti kita lihat deh, kita mau tahu kan Michael Dicky dia punya selera JDM nggak? Kita tes abis ini, tetap di channel kita, yeah, Auto Concept. Jangan lupa like, subscribe, komen, ya semuanya lah. Pokoknya ya bantu kita dan kita bakal sharing lebih lagi. Jangan lupa juga bakal ada video lanjutan dari tantangan si kampret ini besok. Jadi ikutin terus karena kita upload video setiap hari. Ya. Oke guys, mungkin sekian dulu. Ini udah kebanyakan dia nanya-nanya terus nih soal mobil-mobil gua. Nanti waktunya next videonya gua bakal tanya balik tuh yang banyak tuh. Makanya jangan lupa balik lagi bantu kami untuk subscribe ya. Tolong. Oke guys, sekian dulu video dari kami dan see you in the next video.